not your Barbie girl. I'm living in my own world. I am plastic. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal mau nge-reaction anggota K-pop baru yaitu TXT. Tapi sebelum lanjut ke videonya, yang belum subscribe, subscribe sekarang dan nyalain notifikasi. TXT itu adalah anggota K-pop yang berasal dari Big Hit Entertainment. Dia baru debut ya? Iya, dia baru debut. Dia baru-baru ini single ini. Pertama, single. album pertama. Ay, lagu lah kalau. Iya. Iya, lagu pertama. Nah, jadi si TXT ini itu katanya kayak generasi atau penerusnya BTS dan beranggota 5 dari Big Hit Entertainment. Iya. Jadi daripada kelam. Depannya masih sama kayak biasanya. Udah, ya ampun. Yeah. Bagus. Perfect. Gimana koreanya? Debak. Debak. Debak.
gimana Jepang. Menurut dia pertama gimana tentang TXT? Ayo dong jawab dong. Bagus. Bagus. Gimana teman yang baru pertama kali keluar gitu? Debak. Ya, the best. Nilai 1 sampai 10. Nilainya 8. Ya, 8. Lu berapa, Sela? Amel akan butuh penjelasan Amel. Gimana Jepang. Menurut dia pertama? Gimana tentang TXT? Ayo dong jawab dong. Bagus. Bagus. Gimana tema yang baru pertama kali keluar gitu? Debak. Enggak bagus. The best. Nilai 1 sampai 10. Nilainya 8. Ya, 8. Lu berapa, Sela? Amel akan butuh penjelasan. Jadi TXT udah dijelasin enggak? Udah. Apa sih? Aja ya. Enggak, gimana gitu tentang tapi temanya pertama kali tadi menurut tapi menurut aku itu kalau itu loncat-loncat itu bagus banget itu buat anak muda olahraga. Tentang TXT menurut kamu tuh gimana baru pertama kali debut seksi atau gimana? Kalau EXO kan selalu menampilkan biasa aja sih kan karena belum keluarin album banyak jadi biasa aja gitu masih biasa. 1 sampai 10. 1 sampai 10. Sampai 8. Kan tadi sampai 10. Benar. Salah di mana dong? Tadi kamu bilang 100 sampai 10. Oke, 1 sampai 10. 8. 8,5. Ya. Kalau menurut aku bagus hip hop gitu loh, enggak terlalu dewasa. Iya, gitu. Karena masih muda. Iya, karena masih muda, karena baru pertama debut. Juga sama kita. Sama lu, sama gua enggak. Iya. Jadi ya temanya kayak bagus banget warna-warni. Jadi gimana sih ya? Enggak ya, terlalu lah, membosankan ya, gitu. Kita bisa menari, ya. Menari bersamaku. Asyik. Asyik. Ini enggak perlu pakai nama di bawah. Asyiknya. Asyik. Yang benar. Enggak bisa. Mama suara cute girl. Ya jadi bagus banget. Enggak slow. Enggak takut karena aku slow. Takutnya tuh kita kena itu slow. Santai. Jadi 1 sampai 10 menurut aku 9,5. Aku 8. Why? Karena ya cukup enggak terlalu ngebosenin dan buset 8 menit anjir. Warna-warni banget, suka banget itu dengan terus tentang binatang juga kayak tentang ya jadi kalau buat anak-anak banget jadi untuk kalian yang masih anak-anak boleh nonton jangan lupa tonton itu video Mak jadi baru dapat 4 Maret sekarang baru-baru banget debut itu dia. Baru-baru banget banget diangkat ya mau diangkat ya ya baru pertama debut dan segini aja video untuk hari ini jangan lupa untuk di like komen di bawah kalau subscribe. Jangan lupa subscribe ya guys dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung dan terima atau kasih yang kurang baik. Dadah, bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. See you in my next video.